Bilangan kematian akibat serangan Israel ke atas Iran meningkat kepada 4. Iran mendakwa jet pejuang Israel menggunakan ruang udara yang dikawal Amerika Syarikat ke atas Iraq untuk melancarkan peluru berpandu jarak jauh di tapak tentera Iran. Menurut Angkatan Tentera Iran, beberapa peluru berpandu jarak jauh dengan kepala peledak ringan ditembak kira-kira 100 km di luar sempadan Iran. Peluru berpandu disasarkan kepada sistem radar di wilayah sempadan Ilam dan Khuzestan serta di sekitar ibu negara Iran, Tehran. Menurutnya, walaupun kebanyakan peluru berpandu telah dipintas, namun ada yang terlepas dan menyebabkan kerosakan terhad. Iran sebelum ini memberi amaran bahawa sebarang serangan Israel akan disambut dengan tindak balas yang lebih kuat. Negara Zionis itu melakukan pembunuhan beramai-ramai di Palestin dengan hampir 43,000 orang maut serta lebih 2,000 kehilangan nyawa di Lebanon.